Seorang pasien positif COVID-19 asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah dinyatakan sembuh. Pasien berinisial TM berusia 54 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga kecamatan Pakal yang tinggal di Kelurahan Jepun, kecamatan kota Tulungagung. Gali Nusantoro, wakil juru bicara gugus tugas COVID-19 mengatakan, pasien tersebut sebelumnya bekerja di Provinsi Bali lalu melakukan perjalanan ke Tulungagung. Kemudian TM mengalami gangguan kesehatan dengan gejala mirip COVID-19. Dengan bertambahnya satu pasien yang dinyatakan sembuh, sebanyak 19 pasien di karantina, sedangkan satu pasien masih menjalani perawatan. Alhamdulillah, bersyukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa malam hari ini kita akan menyampaikan informasi Tulung Agung bertambah lagi eh, pasien yang sembuh. Jadi kita tambah satu lagi dari kemarin kita 11 pasien yang sembuh, sekarang sore tadi kita dapat konfirmasi, satu lagi pasien kita yang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh. Dari Tulungagung, Ahmad Soim melaporkan.